Pemirsa, sebanyak 6 unit alat tambang emas ilegal di Dusun Pematang Lalang, Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari, dibakar massa. Aksi massa bersama pemerintah desa didampingi Babinsa dan Babin Kamtipnas ini sebagai bentuk kekesalan warga terhadap aktivitas peti yang merusak areal perkebunan dan pemakaman umum warga setempat. Aktivitas peti di aliran Sungai Batanghari sudah sangat meresahkan warga. Menurut Sekretaris Desa Pasar Terusan, As'ad, sebelum dilakukan pengerusakan ini, pemerintah desa dan warga sekitar sudah berulang kali mengingatkan agar para pekerja tidak lagi melakukan aktivitas penambangan. Namun mereka membawa alat atau mesin-mesin penambangan dengan jumlah yang lebih banyak. Amarah massa tidak dapat dibendung dan warga melakukan pengerusakan hingga pembakaran. Aktivitas penambangan ini sudah merembet ke areal perkebunan, bahkan sudah masuk ke areal pemakaman umum warga, hingga emosi warga tak terbendung dan melakukan pengerusakan alat peti tersebut. Laporan dari masyarakat bahwa hari ini ada lagi pekerjaan atau peti yang terjadi di wilayah kita Pematang Lalang. Padahal kemarin kita juga sudah kesini menyampaikan kepada pekerja bahwa tidak ada lagi kegiatan peti di wilayah kita. Kalau ada, kami tidak bisa menjamin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ternyata mereka hari ini datang lagi pekerja ini dengan membawa lebih banyak mesin-mesin untuk melakukan peti itu. Ya akhirnya kita tahu kondisinya sekarang, ya kita tidak dapat membendung massa ya seperti ini kejadiannya. Kalau menurut laporan dari warga tadi, 1-2 kita 6 peti ada yang di dalam, di belakang, di depan kita ini juga ada. Ya, yang lainnya ya berhasil melarikan diri. Kalau dampaknya kita bisa lihat di sini. Perkebunan habis, di sebelah ini ada kuburan, itu juga sudah mencapai tanah kuburan. Jadi kita di sini benar-benar sangat resah dan meresahkan, dan itu juga merusak lingkungan yang benar-benar berbahaya ke depannya. Sebenarnya aktivitas ini sudah bertahun-tahun, tapi selalu kita mediasi, dan untuk sementara waktu mereka mau mentaati perjanjian kita, tapi kemudian hari, berbulan-bulan atau setahun ke depannya, dilanjut lagi. Dan hari ini juga udah kesekian kalinya kita udah kasih peringatan dan ternyata mereka tidak mengindahkan. Ya akhirnya terjadi seperti apa yang kita saksikan. Aktivitas peti ini sudah berlangsung lama. Bahkan para pemilik peti pun sudah beberapa kali dilakukan mediasi untuk tidak melakukan aktivitas ilegal tersebut. Sayangnya mereka tidak mengindahkan dan malah memperbanyak aktivitas peti di aliran sungai. Warga berharap maraknya aktivitas ilegal di Kabupaten Batanghari, adanya action keseriusan penegak hukum untuk melakukan pembasmian aktivitas ilegal di Kabupaten Batanghari. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan.